itu memang informasinya yang bersangkutan itu pengen ketemu pimpin, ketua lah ya, ketua atau pimpinan. Tapi karena prosedur MUI kan harus melalui izin terlebih dahulu, konfirmasi dari karya petugas di penerima tamu, mungkin entah kurang sabar atau apa, merasa lama atau gimana, terus ya itulah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu. Dia nembaknya ke kaca atau ke orang ya? Ya, kalau informasi yang kita dapat sih mungkin semacam mengancam gitu ya, karena kok lama kita kok diterima-terima ini gimana, terus mungkin secara acak gitu ya. Artinya pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia. Dia sendiri Pak? Mungkin sendiri. Pak, informasinya ada dua orang yang terluka ya Pak? Ya, dari pegawai kita ada dua yang terluka, yang satunya lagi mungkin terkena serpihan kaca yang di bagian tangan, yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya kena pelurunya itu, tapi ya karena tembakannya mungkin airsoft gun ya. Tapi ya. Kalau bersangkutan baru pertama kali kesini Pak atau udah? Informasinya sudah dua kali. Dua kali dengan hari ini ya? Ini ketiga Bu ya? Ini ketiga. Oh, ini kepala kantor. Artinya berarti itu dua kali atau tiga kali Pak tembakan yang dilepaskan? Berapa? Ada dua kali yang meledak. Jadi yang kosong dua kali, yang ditemukan kosongnya seperti itu. Oh, songsongnya ketemu dua? Dua, iya. Dia menembak berapa kali? Tiga, ini. Tiga kali menembak, songsongnya ada? Ada tadi di... Dari oleh polisi ya? Polisi.